aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Tajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur karena mengerjakan salat tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut kemurkaan Allah, Allah serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keridaannya, dan mereka membelanjakan pada jalan Allah daripada rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa-apa yang telah disembunyikan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan. Sajadah ayat 16. Juga mengenai mereka, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa adalah ditempatkan dalam taman-taman surga dan mata-mata air. Keadaan Allah mereka sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit saja masa daripada waktu malam untuk mereka tidur dan pada waktu akhir malam sebelum fajar. Allah. Sebelum fajar pula selalu beristighfar kepada Allah. Az-Zariyat ayat 15. Dalam ayat lain Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Engkaulah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhan mereka. Katakanlah kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Az-Zumar ayat 9. Innal insana khuliqa hudwa idza massahu as-sarru jazua wa idza massahu al-khairu manua illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat resah gelisah, dan apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kedekut, kecuali orang yang mengerjakan sholat yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Al-Ma'arij ayat 19. Insyaallah apa yang kita dengar dan kita amalkan. Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi salli alaihi.